Ismail dan anda sedang menyaksikan Rumah Viral di mana kita akan menjejaki rumah dengan seni bina dan juga rekaan dalaman yang unik dan cantik. Bandar Puncak Alam Selangor bagi mengunjungi teratak Encik Fadli dan juga Puan Intan. Dan uniknya rumah ini, mereka memilih English Contemporary sebagai rekaan dalaman dan juga hiasan rumah mereka. Jom kita saksikan. Luas dan cantik. Macam mengingatkan saya tentang suasana dekat Laut Mediterranean, kata orang tau. Sebab pilihan warna ni kan. Sebab satu pilihan warna yang memang jarang orang Melayu kita akan pilih. Kenapa memilih warna ala-ala Tiffany Blue? Sebab kita nak suasana tu terang sebenarnya. Terang dan rasa sejuk. Rasa macam dalam laut pun ada juga. Kan? Cerita kasi kita sejarah berapa lama dah pindah dan macam mana konsep rumah ni diadakan. Berapa lama masa untuk adakan konsep yang sebegini? Kalau kata pasal konsep ni, actually kita tak adalah spesifik konsep. Kita pindah kat sini pada tahun 2015. Januari 2015 kita dah start duduk sini. Konsep dia kita just make as match dengan apa yang ada sajalah. Actually rumah ni hiasan tu kita buat sedikit demi sedikit. Bukan kira sekali, taklah. Secara berperingkatlah. Saya dengar ceritalah daripada produksi, katanya wainscoting ni buat sendiri. Buat sendiri tak? Dia sebenarnya kita beli kayu tu, kita pasang sendiri. Okey. Berapa lama tempoh untuk buat wainscoting dengan sebegini kemas dan cantik ni? Satu hari juga kita orang siapkan sebenarnya. Kalau nak susun, nak ikut saiz, dia nak matchkan untuk saiz yang panjang macam ni. So, kena kira betul-betul lah. Kita tak nak dia jadi cacah marbah ni. Bukan tahap kesabaran yang sangat tinggi. Memang ada ambil interior designer ke untuk mereka dan juga penghias rumah ni? Rumah ni actually 100% memang kita orang buat sendiri. Langsung tak digunakan hikmat luar. Okey, kenapa tak nak gunakan hikmat luar? Okey, jadi idea datang ni, before kita pindah ni, saya rajin belikan magazine untuk dia. Kerana saya tahu dia suka menghias rumah. So, kita beli a few magazine, macam-macam magazine ni ada. So, idea dia mix and match. So, jadi ada sini, ada sikit. So, dari segi dekorasi memang kita tak nak guna hikmat luar. Satu, mungkin kita boleh jimat kos kat situ. So, kita pun dah beli perabot pun, adalah beberapa. So, then it's the kind of cost. Itu je lah sebenarnya. Okey, so daripada tu kan saya nampakkan banyak sebenarnya pincian-pincian lain. Macam kita nampak kat sudut belakang ni kan, dia ada candle, dia ada lilin-lilin, ada juga kata orang pottery kan. Memang sangat cantik. Macam dari segi pemilihan ni, adakah memang mix and match juga atau memang beli tak sengaja tiba nampak matching pula dengan rumah? Itu, okay, I ni orang yang minat lampshade. Okay. I minat pottery dan I minat candle stand. Okay. Memang I minat. So, kalau macam benda ni semua ad hoc je. Bila nampak rasa matching, suka, beli. Macam tu. Yang small-small thing ni, biasanya tu kerja dia lah. Saya kurang, bukanlah kurang tak minat. I mean, whatever that she like, saya suka. Saya tak ada isu, tak ada masalah. Saya percaya pada dia, dia boleh untuk mix and match dan letak mana tempatnya lah. Okay, tapi sebelum tu boleh cerita tak? Macam mana rumah ni boleh jadi viral? Yang jadi viral tu sebab apa? I rasa sebab I sebenarnya aktif dekat dengan IG Instagram. So, bila kita post-post tu, tu yang daripada situ lah mulanya. Tapi actually yang paling start jadi viral sebab wainscoting tu. Asalnya sebab wainscoting lah. Start daripada wainscoting tu yang tak berhenti. Orang tanya ni, tanya tu. So, daripada situ, apa je benda yang kita post, semua orang tanya. We'll be right back.
warna Tiffany Blue ni pada saya dan isteri saya, kita setuju because kita rasa warna ni sangat lembut dan sangat menenangkan. So bila the moment kita enter rumah kita, kita nampak warna biru, so saya rasa tenang dan rasa aman damai setelah mengharungi jam balik kerja. So sayalah kita pilih warna Tiffany Blue. Saya lah sebab apa, jamuan pun dah tersedia. Lepas ni boleh lah ceritakan untuk orang menjamu selera kan. Cerita sikit pasal konsep ruang makan yang saya rasa cukup santai ni. Pada sama dia sebenarnya boleh memuatkan sehingga 10 orang ya dekat ruang makan ni. Betul, memang kita boleh memuatkan sekurang. Cuma konsep kita ni setiap saya berubah-ubah. Kadang-kadang kita cantumkan macam ni jadi 4 segi. So sometimes we make it macam untuk 8 orang macam ni lah. Oh, bermakna dia bukanlah bentuk asalnya panjang macam ni. Dia adalah cantuman 2 meja sebenarnya. Saya sebenarnya selaku orang perempuan, saya sangat tertarik dengan pemilihan bunga segar pada ruang makan ni. Kan biasanya kita kalau nak hias ruang makan ni, kalau meja panjang macam ni, pakai bunga artificial je. Kenapa akak rajin letak bunga segar dekat sini? Saya memang minat bunga segar, memang minat bunga yang hidup. Dan dalam masa yang sama, bau dia tu yang penting. Bila bau pun dah naik, kita nak menjamu selera pun lagilah. Kan? Nafsu pun dah membuak-buak kan? Okey, saya nampak kan sebenarnya bila kita pilih warna ruang makan ni warna putih kan, senang kita nak mix and match dan ikutkan tema bila ada keraian ataupun tema-tema tertentu dalam majlis kan? Betul, betul. Macam kalau hari ni temanya adalah semua serba putih lah dengan bunga pun putih lah kan? Betul. Kalau macam tema hari lain, kalau tema hari raya agaknya apa warna yang biasanya tuan ni mainkan bila dekat ruang makan ni? Kebanyakan waktu putih lah. Sebab kita memang suka terang. Terang. Bila terang tu seronok kan, kita tengok pun dah cantik. Apa lagi nak makan kan? Betul lah. Tak nak ajak saya makan. So, apa kata kita menjamu? Marilah kita. Sila. Thank you. Belajar daripada parents saya tentang usaha tu rumah. Buat kerja tu kena terus buat. Jangan tangguh, tinggal untuk disiplin diri kita. Lepas tu bila kita nak hias rumah, kita kena ada sepakatlah diri dia. Semua setuju, nanti dapatlah hasil dia. Personaliti serta tekstur yang menarik kepada dinding rumah kan. Berapa kosnya yang dianggarkan untuk menggunakan wainscoting ni? Yang kita orang buat setakat ni untuk hall bawah ni je. Sebenarnya makan ibu juga. So tapi ada diorang ada jual yang DIY juga. So kalau you beli DIY memang murahlah. Jauh lebih murah daripada yang dia pasangkan. Tapi you kena pasang sendiri sebab nak pasang tu bukan mudah. Dia tolong saya. Berapa peratus jimat bila kita pasang sendiri wainscoting? 50%. 50% eh? Wah, itu lebih daripada sebab dia punya kos barang tu dengan kos pemakanan sama. Kalau beli RM2,000 harga kos wainscoting, that means upah dia pun RM2,000. Dari segi penjagaan, senang tak nak jaga wainscoting, nak bersihkan dia? Dan adakah dia ni cepat kotor ataupun tak? Dia memang cepat berabuk. So kena rajin lap. Memang kena rajin. Lap dengan kain lembab je lah kan? Kain lembab, yes. Kain lembab. Senanglah nak bersihkan dia sebenarnya. Senang. Rajin dengan malas dia. Kalau
kata nak ambil berapa lama masa tu daripada actually sebelum kita start pindah sini, kita dah have some idea dah apa yang kita nak masukkan barang-barang kat sini lah. So kita dah ada, so bila kita pindah kat sini we just fit in the things lah. Basically idea dia is IKEA. So kita get the idea and all some of the magazine yang kita beli. So cost roughly plus minus lebih kurang mungkin dalam ada RM10,000 kot, saya kot lebih kurang. Untuk rumah ni kan banyak sebenarnya rumah ni dah difikirkan untuk majalah-majalah, antaranya majalah Mila kan. Boleh cerita sikitlah antara momen-momen indah sewaktu rumah ini diselitkan dalam ruangan majalah hiasan. Ini, yang ini untuk majalah Indiana. Hmm. Sebenarnya kita excited sebenarnya masa dia orang datang sebab kita tak pernah, kita bukan glamour macam artis kan. So bila dia contact melalui Instagram sebenarnya, dia kata dia nak buat photoshoot, kita pun happy lah, memang happy, tak pernah masuk surat khabar kan. So inilah first yang dia orang datang. So, diorang ada ambil gambar bilik, hall, dapur. Ini majalah yang pertama lah. Mungkin ada menyusul majalah lain. Lepas tu ada Mingguan Wanita, ada Nona, ada Jelita dan ada surat khabar juga. Jadi dah biasalah dengan para wartawan mengunjungi rumah Akak ni. Tapi saya masih nervous sebenarnya. Tapi apa-apa pun rumah Akak memang cantik dan memang wajar untuk kita featurekan dalam magazine dan juga TV sebab memang sangat kreatif dan sejuk mata memandang sebenarnya. Thank you, thank you. Macam ala-ala tiling dekat Portugal, macam tu. Kan saya pada negara tersebut. Sebab saya suka satu warna, nombor dua dia punya corak. Saya memang suka. So ini sebenarnya bukan stiker, ini bukan tas ni, ini sebenarnya stiker. Jadi memang Akak pasang satu-satu je ni? Sekeping-sekeping. Wah. Macam mana Akak maintain ruang dapur ni? Macam cakap tadi, dah kena rajin sebenarnya. Benda ni apa-apa pun kita kena rajin. So memang ini memang kita akan lap 2-3 hari sekali mesti kena lap, wajib. Okeylah. Dari segi pemilihan kitchen cabinet ni kan nampak macam simple je kan? Dia tak nampak macam benda yang elaborate sangat. Ceritakan sikit macam nak Akak pilih kitchen cabinet ni. Sebab memang air kalau boleh dapur ni memang semuanya nak warna cerah. Sebab tu kita pakai warna putih. So ada orang kata dapur pakai putih cepat kotor kan? Tapi air tak ada. Air nak warna putih. Kalau boleh nak lagi putih, nak off-white. Tapi ni little bit grey, macam grey sikit kan? So kita, because kita nak setiap ruang tu biar terang. Tapi actually ruang ni kita tak pakai sangat pun. Ini lebih kepada nak cuci tangan, nak letak-letak makanan-makanan snack lah kan. Kenapa Akak pilih macam botol-botol yang memang look sinar supaya orang boleh nampak snack-snack kat rumah ni? Kita bukanlah kata nak menunjuk. Tapi sebenarnya benda yang terang ni nampak lebih seronok dia tengok sebenarnya. Dan paling saya rasa menariklah sebab Akak letak downlight kat bawah ni. Ada lampu ni. Sebab kita nak menampakkan kecerahan lagi. Lagi terang. Lagi warna dia akan lebih naik kan? Betul. Dan lagi nampak tiling tu punya corak. Yes. Dan kita nampak apa yang ada kat depan mata kita ni. Betul. Menarik juga sebenarnya ada downlight dekat dalam kitchen cabinet ni. Yes. Antara
peraturan yang biasa kita orang dah beri kecil kena train. Kalau makan tu kena kat tempat makan. Buat apa-apa pun dia ada tempat dia lah. Bukan macam makan duduk depan TV tak boleh macam tu. Kalau macam kita nak dinner kan, dia kena sekali tau. Dinner ke lunch ke, kalau semua ada kat rumah tak kisahlah, tak cukup orang ke siapa kan. Dia tetap kena sekali lah sama-sama. Bagi mereka yang mempunyai koleksi beg dan juga tas tangan yang banyak, tetapi mereka mempunyai ruang penyimpanan yang sempit dan juga terhad, mudah saja. Okey, ini tipsnya ya. Gunakan penyangkut X seperti ini dan sangkutkan pada mana-mana bahagian dalam ruang ini yang anda rasakan sesuai. Macam Hana sekarang ni, Hana gantungkan penyangkut X ini pada cermin Hana. Kemudian, Hana gantungkan koleksi tas tangan Hana di sini. Mudah kan? Suka tentang penyangkut S ini adalah ia boleh menjadikan barang mandian dalam bilik air Hana lebih kemas dan teratur seperti ini. Okey, sekarang kita nak ke ruangan atas. Ada berapa bilik kat atas ni? Ada 3 bilik. Ini bilik siapa? Ini bilik. Oh. Biru juga warnanya. Biru juga. Mengikut tema. Tapi memang sangat-sangat minimal ruang ni. Kenapa ruang ni minimal, Kak? Sebab bilik ni tak berapa besar. So, kita hanya letak katil, almari baju dan meja belajar. Tapi saya rasa antara yang paling menarik adalah feature wall dekat sini sebab akak pilih wallpaper ni. Kenapa, Kak? Sebab rasanya kalau tak letak wallpaper dia macam kosong sangat kan. So kita letak wallpaper. Memang anak ada cakap, mama ni macam bila budak. Tapi rasanya macam sedap kot di pandang mata. Ada sikit gambar-gambar kat situ kan. Betul, dan rasanya kalau warna biru ni sesuai untuk bilik anak bujang lah. Betul. Kan? Betul. Selalunya kan kat bilik anak bujang ni selalunya bersepah dengan poster-posternya, dengan stiker-stikernya. Macam ruang ni dia sangat kemas ya dan teratur. Sebenarnya dia tak juga letak poster-poster tu. Tapi saya cakap dengan dia, bilik tu akan nampak lagi serabut. Bilik dah letak besar. Kalau macam-macam benda, nanti lagi nampak lagi sempit kan? Betul. So kita buat very minimum. Tapi dia tampal juga stiker kat almari baju dia. Tapi tak nampak sangat lah kan? Sebab dia tutup dengan pintu dan sebagainya kan? Rasanya kita kena buat peraturan yang macam tu lah kan? Yes. Tak boleh banyak sangat poster betul. Kalau ruang tu kecil betul, kan? Betul, betul. Nanti nampak macam terlalu berat bilik tu kan? Betul, setuju. Saya lebih prefer pada apa yang disuka sebenarnya. Saya tak adalah banyak sangat untuk komplain pasal benda ni. Saya suka benda tu teratur, terletak pada tempatnya. Itu saya. Macam wife saya, dia tahu apa yang dia nak. So, saya just bagi sokongan moral is a support.
kata orang putih kan, kalau kita nak tengok lena, kita kena kira kambing diri-diri. Tapi bila saya masuk bilik ni, rasanya kena kira kambing ni satu, dah cukup lena dah tidur kat sini kan. Ceritakan sikit konsep serta ruang ruang tidur utama ni. Ruang ni simple je sebenarnya ruang ni, tapi kita masih gunakan warna biru tu. So letak katil warna putih, almari warna putih. So it's only biru dengan warna putih yang kita guna kat sini. So untuk nampak terang juga sebenarnya dan cooling. Tapi saya nampak akak bermain juga dengan warna macam merah jambu dekat sini kan, kenapa? Untuk menaikkan lagi lah sebenarnya benda tu. Sama dengan dengan kat bawah dengan kursi kurang warna ni kan. Bila saya nampak table lamp yang berada di belah kanan saya ni kan, saya nampak table lamp tu warna biru. Itu akak DIY juga tu, memang dah jumpa table lamp yang warna yang biru itu juga. Itu memang originally benda tu. Original warna biru lah. Tidak diubah suai. Tapi saya nampak ruang ni, macam bilik tu ni pun akak main dengan banyak cermin. Macam dekat ruang ni ada tiga cermin saya perhatikan. Depan saya ada dua cermin. Dekat belakang ni pun ada cermin. Kenapa cermin? Sebenarnya cermin tu untuk menampakkan ruang tu besar sebenarnya. Kita nampak reflection je kan nampak besar. Walaupun sebenarnya dia kecil je. Saya suka suasana rumah ni sebab bersih, tenang, kepala pun tak serabut kalau macam buat assignment kat mana-mana pun tenang je tengok kan. Ruang yang saya paling suka dekat ruang tamu lah sebab kita selalu solat jemaah sama-sama, lepas tu lepak tengok movie, borak-borak. Biasa kat situ dah tempat kita orang bonding. Di sesuatu ruang. Ia sekaligus menjadikan sebuah rumah itu lebih berpersonaliti dan punya cita rasa. Sedikit kreativiti dan sentuhan DIY akan menjadikan sebuah rumah itu seperti mendapat sentuhan profesional. Ikuti Rumah Viral untuk lebih banyak idea dan inspirasi kediaman.